dilepas, kalau dilepas itu artinya kegiatan rekan-rekan apa orang lihat siapa sih dalam bentuk. Jangan ragu, jangan takut. Sekitarnya kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Mahakam yang dimulai dari tanggal 15 November sampai patuhi prokes COVID-19 yang dimulai dari tanggal 15 sampai tanggal 8 November. Untuk itu kami selamat pagi. Mematuhi peraturan kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi sebelum saya menyampaikan seperti apa yang dipertanyakan tadi, lebih dulu saya mungkin menyampaikan bahwa operasi Zebra ini merupakan operasi kewilayahan yang dilaksanakan secara serentak di Polda NTT untuk jajaran seluruh Polres Polda NTT. Adapun operasi ini bertajuk ya dengan sandi Zebra Pranaka 2021 dengan tema melalui operasi Zebra Pranaka tahun 2021 kita tingkatkan disiplin protokol kesehatan dan tertib berlalu lintas dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dan menciptakan disiplin berlalu lintas dalam hal ini Kamsel Tipcar Lantas yang mantap ya. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2021 ya. Itu ya. Tema ya. Nah, beranjak dari tema tersebut, maka tujuan daripada operasi ini tentunya kita akan meningkatkan ya. Pertama, disiplin untuk prokes yang ya. Saat ini masih pandemi ini masih kita tidak bisa dianggap enteng, penyebaran masih masif ya. Dan ini kita perlu jadi atensi sebagaimana arahan pimpinan dalam operasi Zebra ini. Kemudian selain meningkatkan disiplin prokes, ya juga kita meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas. Disiplin berlalu lintas, kemudian kita meningkatkan pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian sasarannya dalam operasi Zebra ini segala bentuk keramaian atau kegiatan masyarakat yang patut kita duga akan menjadi klaster penyebaran COVID-19. Kemudian masyarakat ya, masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Berikutnya, masyarakat yang tidak disiplin dalam berlalu lintas dan lokasi rawan macet, pelanggaran, dan laka lantas, serta rawan kerumunan. Ini yang menjadi sasarannya. Kemudian